Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Ini kita sedang diada di Piala Emperor ya. Season City untuk hari ini. Jadi 3 hari eventnya kawan-kawan. Ya. Ini tuh amunisi tuh Bang Angga dari Batu Raja. Bang Angga dari Batu Raja Palembang. Mereka timnya selalu kompak dimanapun berada, mereka hadir. Dan ini tim administrasi Tante Cikal. Tante Cikal. Kapan gua kawin sama Om? Aduh, Tante. Tante Cikal. Teh Ria. Ini Om Anjar. Iya. Ini bantuan-bantuan dari Panlop itu Ayu ya. Ria Ayu. Pokoknya banyak administrasinya di sini semuanya. Jadi kawan-kawan boleh merapat ya. Karena 3 hari eventnya. Eventnya 3 hari kawan-kawan. 2 hari kan ya, kemarin ya. Karena kemarin satu, hari ini sama besok gitu. Dengan kelas yang berbeda. Untuk ametis nanti sore. Jadi kelas ametis masih ada season ini lagi ada tuh kawan-kawan pendaftaran tuh semua. Tuh ya, pendaftaran semuanya. Buka persiapan. Ya. Sana juga Kang Kunto ya semuanya. Tapi belum pada rame ya. Lagi merapat. Oke. Nanti kita lanjut lagi. Pokoknya akan saya buat terus ya. Akan saya buat bersesi-sesi ya. Bersesi-sesi pokoknya. Ini Kang Kunto sama Agus berserta saya untuk ya. Ini kelasnya ya. Oke. Okay. Kawan-kawan ya, sedang mempersiapkan batu-batunya ya dari beberapa tim semua. Tuh Bang Imam lagi makan, Bang Imam. Di tiap lorong ya lagi mempersiapkan ya. Ini dari ini virus sih kalau saya lihat. Dari tim-tim virus ya atau batu gambarnya ini kayaknya. Oke. Sambil ngopi dulu kawan, sambil ngopi ya. Saya ngopi nanti kita lanjutkan. Nah, ini timnya Bang Angga ini. Ya. Kita lihat. Lanjutkan Bang Angga, pokoknya gaskan ya. Pokoknya dia selalu semangat kemana aja. Konsepnya Bang Angga sih lebih ke batu gambar kalau saya lihat. Oh, ya. Lanjutkan. Oh, kalau ini siapa namanya? Amrul. Bang Amrul ya. Kalau sama Bang Angga kita CS. Kalau Bang Amrul salam kena. Saya Nana. Oke, siapa? Nah, ini amunisi-amunisinya. Saya sedikit kasih lihat ya kan. Ini kalau Bang Angga dan timnya tuh dia lebih ke arah batu gambar untuk foka ya Bang Angga ya bahasanya ya. Fosil kayu. Fosil-fosil kayu kawan-kawan ya. Segol-segol udah jelas juara satu ya kan. Itu kayak laki-laki tuh Bang. Lagi berdiri. Oh, orang lagi sholat. Oh iya. Maaf. Tuh saya sedikit kasih lihat ya kawan-kawan ya. Ah, jadi bisa ke timnya di sini tuh. Ini udah pada punya segel kawan-kawan nih. Oh, ini pemandangan. Mau diturunin lagi berarti ya? Ya. Ah, ini pemandangan tuh ya. Tuh fosil kayu Indonesia itu luar biasa kawan-kawan ya untuk motifnya itu. Tinggal imajinasi dari kawan-kawan sendiri bagaimana memainkannya ya. Luar biasa dah. Saya mohon maaf cuman hanya bisa ngasih sedikit beberapa pengetahuan tentang fosil karena ini sedikit privacy ke kawan-kawan. Jadi ini kita hanya kasih gambaran aja kali ya. Apa? Pemandangan. Pemandangan. Ini pokoknya abstrak ya kan. Ini juga tuh.
beginilah bentuk-bentuk batunya. Kalau mau belajar, mau cari amunisi, Bang Angga itu sering live streaming di Facebook dia. Nama Facebooknya itu Anggara Asia. Kalau YouTube doi kayaknya sih nggak punya. Bang Angga ada YouTube-nya nggak? Ada, nggak kepake. Tapi nggak kepake ya. Tetap lebih aktif di dia itu di Facebook dia. Sering live streaming dia. Nama Facebooknya adalah Anggara Asia. Peri Kakap ya. Timnya Peri Kakap posisinya itu Palembang. Banyak barangnya, banyak kawan-kawan ya. Kalau untuk fosilnya, saya sendiri memang tuh saya kasih lihat sedikit-sedikit ya kawan-kawan Zoom sendiri ya. Saya enggak enak karena ini privasinya mereka. Saya hanya kasih contoh sedikit-sedikit tuh ya, juara-juara satu. So, ini untuk nanti keperluan loading ya kan, penilaian segala macam. Cuman saya enggak enak ganggu mereka. Cuman ini tim dari Palembang, dari Peri Kakap untuk fosil kayu atau kelasnya batu gambar. Next, kita liput ke tim lain. Terima kasih banyak waktunya. Iya, Bang Angga, dilanjut. Itu nanti kita bicarakan. Om Aymar. Kalau ini kelas apa Om Aymar dia? Ini pasteling Om. Pasteling ya? Dia exhibition ya kalau nggak salah ya? Exhibition ya. Oke. Ini namanya pasteling ya kawan-kawan. Ini yang udah juara ya? Maaf. Nah, saya kasih sedikit contohnya ya. Ini yang batu-batu udah juaranya tuh. Oh, pemandangan ya. Pasteling Purbalingga. Pasteling Purbalingga ya. Purbalingga. Ay mamai, juara satu. Ada sakralnya juga nih. Oh, ada sakral. Maaf, kita lihat kalau ini kan batu gambarnya tuh ya. Nah, pemandangan. Ini udah sakral, juara satu. Pamor. Oh, sakral pamor. Sama ini sakral. Sakral. Ini yang sakralnya. Tim-tim Purbalingga untuk batu gambar memang udah terkenal ya kawan-kawan ya. Bisa dicek deh di YouTube, di Facebook, semua mereka aktif ya. Ini kelas-kelas pastelingnya seperti ini. Motif. Ini yang motifnya. Oh iya bener ya. Ini yang motif. Mantap, mantap. Salah satunya Om Aymar juga nih. Wah, tim penggembira. Ah, tim penggembira. Dan ini apa? Kenalan, kenalan. Oke, kenalan dong. Selama ini banyak ya Barokah Haki Klawing segala macam yang di Facebook itu kan banyak. Ya banyak lah mereka ya, timnya banyak ya. Cuman yang memang stay di sebagai duta di Rawa Bening itu ini dia Om Aymar. Dia kiosnya di Rawa Bening. Belakang samping sih dia. Belakang boleh, samping boleh lah sebutannya ya. Gitu. Exhibition sendiri mungkin kemungkinannya sebagai bahasa kita kalau untuk yang belum tahu itu mungkin sebagai nanti bisa masuk ke nasional mungkin gitu ya, Om Aymar ya. Ini buat ini aja apa namanya? Buat perkenalan batu-batu, buat batu baru. Batu baru lah ya kalau exhibition itu ya buat sini. Siap ya kawan-kawan ya. Ternyata ada yang ngeliatin saya. Mantap Jos. Mantap Jos. Kali ini Kang Rudy Apni ya. Dia lagi jadi tukang foto tuh. Senjatanya kamera dia. Oke, dia foto, saya video, kita liputnya ya kawan-kawan ya. Itu kalau kejadian banyak lah ini di lorong ya. Ini yang di lorongnya yang lorong. Oke deh, nanti kita sambung lanjut, lagi lanjut. Oke, dilanjut mana dia? Oh ini Jet ya, kita muter lagi, muter lagi. Sip. Ini bahasanya apa Om Aymar? Pasteling. Pasteling. Oke, kalau untuk kelasnya Pasteling Dwi Warna, oh kelasnya ya, karena dua warna dia, tapi motifnya memang junder ya kalau bahasa kita ya, junder gunung. Oke, ini sudah segel, juara dua kawan-kawan.
diagramnya. Oh, ini dia ya pastelingnya ya. Nah, ini dia kawan-kawan. Juara 2 ya. Kalau ini sebentar. Oh, multi itu berarti lebih dari 2. Lebih dari 3. Oh, lebih dari 3 multi. Ini gunung, samudra, ada lautnya ya. Dan ini juara, oh juara 5 dia. Ini juara 5. Saya enggak tahu yang juara satunya yang mana. Kita intip-intip aja satu-satu deh. Multi warna. Oh, ini yang juara duanya, kawan-kawan. Ini yang juara duanya ya. Mata ini, mata. Ini masuk ke di warna lagi. Juara berapa ini? Wah, juara satunya ini ternyata ya. Ini juara satunya yang ini, kawan-kawan nih. Duh, warnanya juara satu ini. Oh ya. Bronze. Pasteling dui warna ya, ini juara satu ini ya. Ini yang tadi barangnya, kawan-kawan, yang mana? Ini yang juara satu. Dan masih banyak lagi.